apa ini? Wah, anu bau. Mulus. Digigit kura. Kita nyari lokasi untuk mendirikan tenda. Pilih-pilih dulu. Halo, jumpa lagi. Kali ini kita mau ke objek wisata baru di Kota Palangkaraya. Objek wisatanya ini namanya Lewu Pue atau Kampung Kakek. Di sini tiket masuknya itu 10.000. Kalau balita free, untuk menginapnya 15.000. Fasilitasnya ya camping groundnya untuk gazebo-gazebo itu kita dikenakan biaya tambahan. Untuk seperti api unggun segala itu kita bisa dapat bantuan dari pengelolanya. Bagaimana suasananya, terus gimana keasikannya, tonton terus. Oh ya, keunikannya di sini nih adalah pasir putih dan airnya berwarna merah. Pasir putihnya ini seperti pasir putih di pantai, karena lokasi di Kalimantan Tengah ini mungkin zaman dulu itu adalah daerah pesisir pantai waktu masih zaman prasejarah. Untuk airnya sendiri berwarna merah ini karena dari akar-akar tanaman itu
jadi berwarna merah seperti teh, tapi airnya itu cenderung hambar, nggak ada rasanya, jadi airnya tuh tidak berbau, jernih tapi berwarna terang seperti itu, merah, dan airnya dingin ini. Oke, tonton terus sampai akhir. Nah, di sini ada warung. Nih, warungnya ada jual bakso pentol. Terus MCK-nya di situ. Lumayan bersih. Di sini ada gazebo. Bisa disewa ini 50.000. Sewanya sampai puas. Di sana juga ada warung. Itu ada gazebo-gazebo kecil, di sana ada yang gazebo besar, nanti kita lihat. Nah, kita ngecampnya di situ. Tuh. Itu tenda kita. Parkirannya di atas sana. Jadi kita masuknya dari sana ke sini. Ngecamp. Ini sebenarnya kalau musim air dalam sampai ke tenda kita itu kerendam tuh. Tapi karena ini ada hampir 5 hari tidak ada hujan ya, kita bisa di situ ngakemnya. Nah, ini aliran sungainya. Warnanya merah gitu. Ini sampai ke kanan sana, Danumba Handang sama Kahui alirannya ini. Videonya ada di sini yang Danumba Handangnya. Alirannya sama, ini yang paling awal baru arah sana. Kita ngecamp di situ. Setup tenda kita kayak gitu. Dan ini aliran sungainya. Jadi masak telur kita pakai rinjing ini, kearifan lokal ini, bikinan lokal. Masak nasinya pakai ini, ketel. Ini ketel kah keceng? Ini ketel. Panas bener ya.
Kita mateng masih. Jadi supaya berasa campingnya di kampung itu, kita nggak pakai yang anu sebenarnya. Rasa-rasa di kampung pakai wajan kayak gini. Kayak gini. Menunya sarden, telur. Ada kursinya, tapi lebih enak seperti ini. Sederhana saja. Tadi goyang. Kenapa ini? Wah, anu bau. Dia dikasih tahu sana. Nah, tuh, tuh. Karena kecil-kecil.
entry itu ya. Masih ada enggak obatnya tuh? Masih ada. Ikannya kecil banget, enggak kena. Ikan tadi udah dapat 2 udangnya. Ya, nanti. Mulus itu. Digigit kura-kura. Digigit juga. Rasa manis itu enak. Iya, kalau dimasak. Suasana pagi di Lewuk Buek ini tenang sekali anunya, sungainya ini kalau ngecamp di daerah bawah-bawah sini ini cukup enak, fasilitasnya juga cukup ya lumayan lah, warung bisa dikatakan 24 jam kalau ada kurang. Terus MCK-nya, kamar mandinya juga airnya bersih karena pakai sumur bor. Terus apa lagi ya? Pengunjungnya itu malam tadi itu hanya kami aja, sekeluarga kami bertiga. Karena mungkin PPKM baru dicabut, jadi orang tuh cenderung menghabiskan tahun barunya itu di kota ngumpul gitu. Kalau yang kegiatan seperti ini nih sepertinya sudah dicicil atau dilakukan itu pas waktu libur Natal kemarin. Jadi tahun baru itu mereka menghabiskan waktunya di kota dengan keluarga. Kalau kami tadi malam ngecampnya di sana, itu sebenarnya berbahaya kalau ada air kiriman, tapi karena dengan alasan sudah hampir seminggu tidak ada hujan, jadi kami berani buka tenda di situ. Sebenarnya di situ camp areanya, di sini dengan di situ di belakang kasih bu ini.
Nah itu kok babinya kok ditaruh di situ. Ini camp area nih. Di sana juga. Jadi ada dua. Kalau di sini anti banjir ini. Nah ini ada anu lanting itu tempat pelabuhannya orang Dayak zaman dulu. Jadi kalau yang senang mancing pas ini mancing di sini karena lumayan besar-besar di sini. Ini aliran sungainya nih Sungai Tahai. Jadi dulu kalau orang mau ke kebun karet itu akses jalannya ini. Wahana ini wahana. Bapak kamu berdua. Aduh. Disuruh. Kita nyari ke sana kan? Nyari kayu ini. Kita kumpulin. Kita tumpuk. Yuk. Kerja. Thank you.
susu lagi kan? Nggak minum teh, nggak haus. Kenapa nggak minum susu lagi? Enggak, lu ditanyain beneran. Apa sudah nggak doyan? Mau minum teh? Tanyain kok. Enggak, kalau mau minum teh kan ada ini tehnya. Enggak mau. Oh, kenapa? Ini air putihnya. Ya wes. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa di subscribe yang belum subscribe. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya.